Sekretaris Daerah Aceh Takwallah mengunjungi sebanyak 14 sekolah menengah atas SMA sederajat yang berada di lokasi terpencil di Kabupaten Simelu. Semua sekolah tersebut dikunjungi Sekda Aceh secara maraton dalam waktu sehari pada Minggu 22 Mei 2022. Ke-14 SMA sederajat tersebut yaitu SMKN 3 Sinabang, SMA 2 Teluk Dalam, SMA N 4 Simelu Barat, SMA N 2 Simelu Barat, SMA N 1 Simelu Barat, SMK N Perikanan, SMA N 2 Alafan, SMA N 1 Alafan, SMA N 2 Salang, SMA N 1 Simelu Cut, SMA N 1 Simelu Tengah, SMA N 2 Simelu Tengah, SMA N 2 Tepah Barat, dan SMA N 1 Tepah Barat. Kunjungan tersebut dilakukan Takwallah untuk memantau langsung penerapan konsep bersih, rapi, estetika, dan hijau atau bereh di lingkungan sekolah. Hal tersebut penting supaya proses belajar mengajar nyaman dan bersemangat. Lebih lanjut, Takwallah di setiap sekolah yang dikunjungi mengapresiasi kepala sekolah dan guru yang sekolahnya terlihat bersih dan rapi. Ia juga menyemangati para guru untuk terus mendidik murid agar menjadi generasi yang sukses di masa mendatang. Takwallah meminta kepada guru untuk semaksimal mungkin dalam menumbuhkan kreativitas siswa. Dengan segala keterbatasan fasilitas, para guru diharapkan mampu melahirkan lulusan yang sukses baik tembus di dunia kerja maupun perguruan tinggi negeri. Pada setiap sekolah yang dikunjungi, Sekda bersama kepala sekolah dan kepala dinas yang datang bersamanya melakukan penanaman pohon di halaman sekolah. Ikut bersama Sekda Aceh dalam kunjungan tersebut, Sekda Kabupaten Simelu Ahmad Liah, Kepala Dinas PUPR Mawardi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ahanan, Kepala Dinas Pengairan Adi Surya, Kepala Badan Kepegawaian Aceh Abdul Kohar, dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Simelu Al-Amin.